kasus yang di Bandung kemarin itu pembunuhan atau seperti apa? Jadi kemarin ada kejadian penemuan mayat di Bandung Kulon. Setelah pengecekan oleh tim Inavis dan oleh TKP, memang benar itu telah teridentifikasi mayat atas inisial EP, diduga korban 338 ataupun pembunuhan. Ini saksi-saksi perlu kita minta keterangan, kurang lebih ada 7, termasuk mungkin ada saksi yang mungkin lebih bisa untuk kita membantu menemukan pelakunya. Anggota masih di lapangan, mohon bantu doanya, kita lagi melakukan pengejaran kepada yang diduga pelakunya. Itu jenis kelamin korban? Korbannya perempuan. Perempuan. Ya. Kondisi tubuh itu? Ya, ya pasti. Beredarnya karena kan itu kita temukan dari Rabu kemarin. Mungkin meninggalnya sudah lebih dari 1 bulan. Tidak ada mutilasi kemana? Soalnya beredar di luar mutilasi kemana? Tidak. Ya, tidak ada mutilasi.